Assalamualaikum sahabat channel Eka Pembeli. Di video kali ini Eka akan memasak nasi goreng jadul ala rumahan. Yuk saksikan videonya. Bahan untuk membuat nasi goreng antara lain ada nasi 1 piring, bawang yang telah dipotong-potong, bawang putih 1 siung, bawang merah 2 siung, sori, saus tiram, Royco sapi, dan telur. Masukkan daun bawang, bukan sori, dan masukkan Royco. Ini saya menggunakan Royco 1,5 sendok teh ya. Nah, jadi deh. Enak banget nih dimakan dengan telur ceplok. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.